Pemirsa, tindak lanjut kasus dugaan korupsi anggaran dana alokasi khusus atau DAK tahun 2022 lalu. Ditaksir kerugian negara mencapai 300 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jambi, Jumat pagi melakukan peninjauan fisik bangunan di SMA Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jambi mengecek lokasi bangunan gedung ruang kelas SMA 2. Gedung tersebut dibangun pada 2022 lalu melalui dana DAK. Pada kesempatan ini, Kasih Tindak Pidana Khusus atau Pitsus Kejaksaan Negeri Tanjung Barat, Sudarmanto mengatakan bahwa hari ini sesuai dengan agenda dari Majelis Tipikor Jambi, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan tempat terhadap kegiatan pembangunan yang diindikasikan terjadinya tindakan korupsi di SMA Negeri 2 Tanjung Barat. Di mana Majelis Hakim melakukan pemeriksaan kelima lokasi yang anggarannya berasal dari DAK tahun 2022 di SMA 2 Tanjung Barat. Bahkan kegiatan ini adalah bagian dari agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Setelah adanya pemeriksaan ini, nantinya masih ada lanjutan pemeriksaan saksi dan dipastikan sidang akan dilaksanakan sekitar pekan depan. Hari ini sesuai dengan agenda dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap kegiatan pembangunan yang diindikasikan terjadi tindak pidana korupsi di SMA Negeri 2 Tanjung Barat. Jadi Majelis Hakim melakukan pemeriksaan ke 5 lokasi yang anggarannya berasal dari dana DAK tahun 2022. Jadi pemeriksaan ini adalah bagian dari agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Mungkin kalau kerugiannya berapa bang kalau itu? Kalau kemarin dalam berkas dan dakwaan kami sekitar 300 juta lebih. Mungkin setelah ini tahapannya apa lagi bang setelah pengecekan di lokasi? Masih lanjut pemeriksaan saksi. Ya, mungkin sekitar minggu depan Selasa pemeriksaan saksi terus lanjutkan pemeriksaan ahli di pengadilan. Sementara itu, kuasa hukum dari terdakwa Dedi Yuliansyah mengatakan ia sangat mengapresiasi Majelis Hakim yang telah memeriksa dan melakukan output dalam perkara ini. Untuk diketahui, dalam pembangunan gedung ruang kelas di SMA 2 Tanjung Barat menghabiskan dana DAK sebesar 1 miliar 78 juta rupiah. Kami berterima kasih kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini bahwa Hakim ingin mencari fakta yang sebenarnya. Sebetulnya apakah keterangan saksi yang sudah disampaikan di muka persidangan sama dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi Hakim sudah menilai dan melihat bangunan yang dibangun apakah layak dan sesuai dengan RAB yang sudah diberlakukan dalam pengerjaan proyek Sokolola 4 ini. Ini kalau total dananya berapa bang kalau semuanya? Di sini kan ada 4 item pembangunan, ruang fisika, biologi, UKS, konseling, dan 2 rehab kelas. Karena itu Hakim saya lihat ingin mencari fakta yang sebenarnya, sehingga ketika mereka memutuskan perkara ini sesuai dengan fakta dan seadil-adilnya, itu saya kira. Surya Kurniawan, CTV, melaporkan.